apa yang saya lakukan Pak? Gimana Pak? Gini. Oke, saya sudah tahu alasan kenapa saya minta sama Allah. Nanti antum diajarkan sama Allah. Akadnya teman-teman, akadnya Kem, akadnya siapapun yang di sini, akadnya bukan sama Lukman. Rugi yang mengakad sama saya, rugi demi Allah rugi. Antum harus berakad sama yang punya dunia. Bilang, ya Allah, kau yang punya Baitul Mal, kau yang punya Baitullah, kau yang punya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Aku transaksi sama kau ya Allah ya. Nih setiap huruf yang aku ketik nih ya Allah, jadikanlah ini bermakna, jadikan ini powerful, jadikan ini sampai ke hati orang-orang, ya Allah, tolong bantu. Kata-kata apa yang harus aku tulis? Kalau sudah akadnya kayak gini, Masya Allah teman-teman, teman-teman dapat bonus satu lagi, apa bonusnya? Ini mahal. Bukan cuma dapat rezeki, tapi teman-teman dapat keberkahan. Apa tuh berkah Ustaz? Ziyadatul khair. Apa berkah? Apa tuh ziyadatul khair? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tambah kaya, tambah jago sedekah. Tambah hebat omsetnya, tambah rendah hati. Itu namanya berkah. Gilang jadi produktif misalnya gitu. Bikin video makin tambah banyak, makin banyak. Makin banyak bikin video, makin dipuji-puji orang. Hebat jelang. Nah, Allah yang hebat, Allah yang kasih sekitar dunia. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Itu namanya berkah, bos. Oh kata Allah, lulus nih, aku berangkatkan umroh. Diberangkatkan umroh dengan cara-cara Allah, mungkin gak? Aman sangat mungkin orang Bang Irfan tuh depan mata kok kejadiannya. Punya duit cuma 2 juta, sudah siap kok setor, sudah disimpan disayang-sayang duit 2 juta untuk DP umroh. Dia sama istrinya, ibu kandungnya bilang adikmu mau nikah. Cuma ngomong gitu ya, hatinya langsung gerimis bilang, ya Allah, bisa bantu ini duit pengen umroh, disayang-sayang. Tapi ibu ngomong itu kayaknya order, diambillah 2 juta rupiah itu, ditarik, dikeluarkan, sambil nangis nyerahkan duitnya. Cuma ngomong gini, bu doakan saya sama istri supaya bisa berangkat umroh. Ibunya membalas, ya Allah, nah berarti sekali duit 2 juta ini bagi ibu untuk adikmu yang mau nikah. Semoga Allah membalas dan berangkat. Sampailah kami ke Bandung kemarin kan, yang antum yang tak nonton videonya kan, begitu kan diumumkan yang berangkat umroh adalah Bang Irfan Banten, langsung sujud syukur. Wah, sesembuhan nangis, istrinya langsung sujud syukur juga, nangis juga. Apa kata beliau, Ustaz, seminggu yang lalu ada kejadian, saya mengeluarkan duit 2 juta itu Ustaz, 2 juta itu saya keluarkan, saya sayang-sayang. Alhamdulillah, Allah jawab. Lagi ngomong kayak gitu, Dokter Andika kami mau langsung angkat tangan. Ustaz, biar Ana yang bayarkan istrinya sekalian. Saya mau tanya sama Antum, how to coach, mana yang bisa ngajarkan dan bisa jelaskan tadi? Kasih tau saya mau belajar tahun ini. Kalau ada yang bisa jelaskan di meja ini. Teman-teman, ini di meja apa nih kerja di Bang Irfan? Di meja rezeki, di meja. Ini semua akan terjadi, hanya bisa terjadi kalau ada yang empat huruf. Nah, terakhir ya, dan yang lima. Ini teman-teman, barometernya adalah ketaatan antum, ketaatan kawan-kawan harus berbanding lurus dengan adab dan akhlak. Sama siapa Ustaz? Sama orang tua. Sama siapa Ustaz? Sama guru. Sama siapa Ustaz? Sama kawan. Sama siapa Ustaz? Sama anak kecil. Sama siapa Ustaz? Sama binatang. Ada kunci. Kok minum deh, ambilkan minum. Kenapa harus baik? Kita tak pernah tahu amalan mana yang diterima Allah. Pelacur tuh masih minum anjing. Antum ini bukan masih minum anjing. Dan antum bukan pelacur. Antum masih makan makanan terbaik, anak yatim menghafal Quran, sahabatnya Rasulullah. Kalaulah pelacur dikasih Allah dengan balasan yang berlimpah, apalagi kawan-kawan.
Jelas? Terus adab sama siapa yang paling penting Ustaz? Akhlak sama siapa yang paling penting Ustaz? Akhlak yang ngasih antum rezeki. Akhlak yang ngasih antum nafas. Akhlak yang ngasih antum ginjal dua. Akhlak yang ngasih. Begitu akhlak sama Allah yang beres, selesai semua. Terus Ustaz, how to cara bikin copyright dan lain-lain ini penting gak? Penting, tetap harus dipelajari 95%, kalau gak ada 5% 95 gak ada nih. Tapi maksud saya, antum jangan sibuk dengan teknis how to nya. Perbesar dulu strong why nya. Temukan alasannya, ngapu aku ini jadi paskas jempolan, ngapu aku ini harus ini, ngapu aku jadi harus jadi direktur, ngapu gitu. Apa maksud Allah nih? Kalau antum belum ketemu jawabannya, minta bantu. Tolong tunjukkan, Ustaz kasih tahu saya, ngapu balasan. Saya tinggal bawa daun bidara. Bertahun-tahun kita di sini, Ustaz, tak apa-apa. Belum ketemu, Ustaz. Wainya, Ustaz, nampak, Ustaz. Suruh lari. Siapa yang main kapan? Asli Mekah, situ. Sebentar, ya, langsung ketemu Ustaz. Baitullah boleh standby kain kapan, terus meter, dua meter. Bila perlu dipajang di ruangan rektor. Jadi, asal masuk ruangan nih, ya mati ya. Itu kan ingat omset. Direktur Baitul Mal ingat? Mati. Mati, woy laju kerjanya. Digunting-gunting kayak kapan lah. Kita tiap meja bagi-bagi lah. Bagi-bagi penderitaan. Bagi-bagi motivasi. Nah, bagi-bagi motivasi lah. Berbagi rasa syukur. Berbagi rasa syukur. Kasih ini parfum bau dan melati doang. Setiap masuk ruangan. Nali lawa inai lewat itu. Bagus kayak sih kalau 2 mil. Siap bang, siap bang. Laju ya bang. Maka saran saya beli kain kafan. Saya masih simpan tuh di rumah. Di lemari saya tuh saya sedekah. Biar saya minggu. Dan saya tulis tadi. Hai Luqman, kau pasti mati. Apa bekal dan apa yang sedang kau siapkan? Tanda tanya. Buka lemari, mau kain kapan? Kalau mau coba sih, pokoknya sejuk karena kan jauh sekali kain kapan tuh sama ini, kasar. Itu kubungkus diganti, dibungkus pakai itu. Tapi ketika antum dibungkus pakai itu, ada yang beda, ada ribuan tangan anak yatim yang angkat tangan. Allah, kakak itu meninggal. Meninggal kata mami ini saya. Masuk kuburan sejuk orang itu. Oh, kakak ini sedepan itu kan Ustaz? Iya kakak ini itu. Kenapa sakit ini yang harus melahirkan? Masya Allah. Masuk dalam kuburan. Secara fisik itu sudah berakhir. Tapi nama itu masih terus disebut. Alhamdulillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Tapi di sini ada pemimpin, harus ditaati. Multimedia itu di bawah Baitul Mal. Berarti Baitul Mal yang mengarahkan multimedia taat sama Baitul Mal. Oh, apa nilai rabbil alamin suka-suka apa lah. Kita rugi aja. Belikan kain kapan, lilinkan sekali ikan di dia. Sana macam-macam. Nih. Ingat. Jelas? Cukup saya rasa. Direkam, simpan, ditonton berulang-ulang. Saya ulang ya. Disimpan, direkam, ditonton berulang. Terutama komandannya. Jangan sampai nanti saya tanya terus jawab. Diet sehingga dia kasih kain putih. Belajarlah untuk kasih parfum sedikit. Ada backshot nangis-nangis. Ya, gitu. Secepat ini Abi, ya. Jadi horor pula ya. Tidak. Abi mangkir. Clear kawan-kawan. Jadi usia kita boleh terputus, amal soleh tak terputus. Jadi bekas-bekas coretan antum di Facebook, Instagram, di bawah wa asu itu akan bertahan nanti di Facebook walaupun antum sudah meninggal. Itulah jadi apa jadi. Pahalanya pun. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada waktu kita cerita-cerita lagi. Ini
dulu, bukan ini saja. Ini dulu. Baru pembukaan, baru alhamdulillah, nah, gitu baru situ. Nanti amma ba'dunya belum. Ya, ada waktu nanti. Ini dulu di save, ditonton, dibikin konten yang ringan kan, di forward ke kawan-kawan sebelum di situ tonton. Terus masukkan ke YouTube channel boleh juga. Biar ditonton banyak. Terutama bagi Pak, Pak Imam, Komandan Paskas seluruh Indonesia wajib nonton video ini. Sip, sip. Makasih banyak. Jadi Pak Direktur, supaya tambah semangat, siapkan apa? Berapa meter? 10 meter biar bisa bagi-bagi sama kawan-kawan. Bila perlu kirim ke Komandan Paskas kota-kota lain. Ini berbagi motivasi dah. Salam sepuluh ton. Tulis gitu ya. Tidak tahu. Dapat sesuatu kan, kawan? Jangan berbuat karena manusia ya. Berbuat karena siapa? Allah aja. Biar Allah yang kasih anda rezeki dan kasih anda keberkahan. Dan insyaallah saya berdoa dan mendoakan terus kita semua yang hari ini depan mata saya ini kita umroh 2020. Amin. Sama-sama. Amin. Full squad. Amin. Saling ingatkan. Bikin grup. Jadi grupnya bukan lagi Paskas Jempolan, bukan. Nama grup itu Jamaah Umroh 2020. Isinya ada Uun, ada siapa? Dika. Ada Dika, ada Nia. Ada Nia, ada siapa? Lilis, ada Al-Kausar, Al-Mahmun Tad. Isinya itu, Jamaah Umroh 2020. Dalam grup, Paskas Jempolan, divisinya divisi Paskas. Aku pesan, insya Allah. Jadi kenyataannya. Amin. Dreams come. Direktur Waitulmang wajib lah pimpin kloter kok. Harus pasang head gitu. Sekeluarga. Jadi otaknya bukan aku berangkat gak ya? Bukan aku mau bawa siapa nih gitu. Kalau aku berangkat gak ya itu sih. Pas kas baru masuk, otaknya aku bawa siapa. Berapa gerbong membawa, berapa bus disiapkan. Semua komandan pas kas jadikan narasi bersama 2020. Berangkat. Saya lagi minta sama Allah satu pesawat besar Airbus yang A380 yang isinya 480 penumpang, dua tingkat pesawat. Oke, budak Pontianak. Mantap, sampai unduk woy. Siap, ya tuh pesawat tuh kincang. Oh itu udah pernah jadi kenyataan kok. Dream come true. 2015 dulu saya pakai bahasa Pontianak dan pesawat. Mimpin sholat dan apa mimpin sholat sekaligus tayang kembar. Begitu kawan-kawan, kita tutup dengan mendalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, wa bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit.